Ini madu linut asli guys. Assalamualaikum guys, ini kita sekarang melakukan testimoni terhadap petani kelulut. Nah, ini di kios ini sudah berkumpul para petani kelulut di kampung ini beserta perangkat desanya, ada Pak Kecik. Ini kampungnya ya guys, ini kampung. Oke. Di sini sudah berkumpul para perangkat desa dan petani kelulut. Bincang-bincang ini luar biasa. Ini babinsa kita nih Pak. Siap. Nah, dari sini lengkap, ada ketua forum, ada Pak Kecik, ada Pak Petani, dan ada babinsa lengkap. Alhamdulillah. Ini bincang-bincang siang. Kalau nanti kita bikin hubungan ke Jawa Tengah nanti lewati pembincangannya. Ini Pak Ali, beliau ketua, ketua petani kelulut. Minum kopi dulu Pak. Ini Pak Ali juga bendahara kelulut. Dia lengkap, ini ada bapak-bapak. Itu ada ketua forum Pak Kecik. Oke. Nanti bagi. Dikarenakan awal orangnya hasil kesepakatan masyarakat bumdes kita nyawa kampung Tringkung Preh, nah kita ciptakan sebuah kooperasi. Dalam arti kata, dikarenakan di sini burung di rata-rata menu-menu penghasilan sawit. Penghasilan sawit, makanya dusun. Berbegol lah kita. Alhamdulillah untuk 2020 tanya, lu bikin long pertama pupuk, ubat sompron dan beserta alat berat. Long belon untuk tabuh untuk pupuk elektro, pupuk motor dam. Karena kan menyo yang lagi yang nama ji pupuknya menyo apabila hana alat ngen teacoknya jika macam kan han jalan ji Pak. Ya. Bang. Jadi untuk 2022 itu long pikir alhamdulillah menyo napa nyawa mun bila Allah menyo memang mentau positif kita nyo Pak. Bagi ji. Ya. Long nak budidayakan nyo kenyo untuk madu kelulut. Jadi dia dari bundes ya kan. Dia ditampung lah dari petani. Iya. Bodak gitu. Iya. Ya, juga kemasan buah merek. Iya, iya. Jadi beh mano waktu gahe petani itu menurut saya itu masih. Banyak yang bukan merek kalau orang ini. Iya, ini dua merek di mulu ini. Yang kedua dari ini apa namanya lagi kan Pak? Sementara waktu yang karena engkau itu alhamdulillah Kak Dintun berjalan kinerja kita nyong selaku petani yang naik kampung. Mandu-mandu menurutnya label-label kok. Dikarenakan pekan alhamdulillah tun baru, aki tun baru, belum pedum, belum tiba, belum 12 jadi kita mengawal awal kuno. Belum dikurung. Belum dikurung. Tanya kalau kerdata yang bawa na awak puskesmas kan. Kalau na awak puna itu. Yang punan di awak dari kabupaten si Pak Ayo punan jadi. Pak Ismail lah. Kali Ismail kali pernah jumpa. Alhamdulillah. Dan mungkin wawancara ngengganya hasil ji pun lagak si. Nalah kepedulian yang menang. Cuma yang kurangnya karena pegali si Ali selaku ketua dalam kelompok tani kelulutnya. Ada pernah drone nejak kena berusaha kan? Ya. Ini katanya kibat tanggapan. Alhamdulillah kan. Berarti menurut katanya mana? Untuk ke depan yang pertama dia tak lakukan ke drone. Olehnya yang kedua telah kira dulu barunya. Ya, maksudnya. Nyaman. Kibat jalan keluar katanya barunya. Ini kena nak sikit. Kalau untuk kita jadi satu kelompok belum jadi. Kenapa yang ini? Kenapa yang ini? Alhamdulillah di depan ini nanti baru enak lah. Itu cetimu ya, dulu cetimu. Desa baru, bundesa lain, kampung lain, budep sih. Dia madu kelulu. Sehingga madu kampung ya. Ini mas setengah kampung dari cetimu. Dia memproduksinya apa masyarakat. Kiki umur dari bagu belerahnya. Pulau kena merek. Ini awak-awak dinahnya. Kau kini yang kena melulu. Ya.
Cuman alhamdulillah berarti lama kamu mengenin apa? Rame, rame yang kacau lagi nata yang kalau itu nyebut. Hai long kalen. Jadi. Sampai menyokono jalan kita bukan sampai ujung kiri kanan. Berarti ilmu dari kita nyuci ino. Nampak dan rakan-rakan apa dum-dum tua yang jalan ujung kiri. Alhamdulillah orangnya ke jalan. Nampak. Cuma wak di awaknya menum-menum di bawah naungan tanya. Nah, karena ilmu yang bagus tanya. Nah, termasuk barai dia pernah jalan roh yang bagus tua orangnya. Nah, kita padu-padu roh gede yang ke berjalan. Di Pulau Belara, Pak. Belara, iya. Nanti pas wawancaranya bagusnya di... Seperti lagi leko Kak Biki. Nanti pun yang dia pindah dalam irayanya. Pempuh yang main. Lampung roh ni rumah adik. Kau pergi rumah rumah. Iya Lampung roh cok punya nujib. Ini rumah. Tak ada war rumah. Iya sampai puluh lah kita ya. Bagi yang mau enak banget. Ya guys, tanya dulu semua nih. Betul ini nih, tani kelulut semua nih guys. Ya, tani kelulut ya. Siap. Ini kita langsung ke sarang kelulut, guys. Ini rumah ketua petani kelulut. Ini pengurus dan itu Pak Kecik. Oke. Okay.